lanjutkan lagi game. Duh, tunggu bentar. Game Car X Street di Android. Ya. Ternyata lumayan seru juga nih. Kita drift aja deh. Meskipun saya nggak jago drift. Terlalu keras suaranya, nanti kerekam lagi sama mikrofon. Cepat belajar drift. Aduh tuh kan, padahal cuma sedikit di pencetnya, nggak ditekan terus. Masih belum ngerti nih pencet drift. Drift sekarang. Nah, yang penting dapat duit. Gak usah ke satu juga gak apa-apa. Lagi pula mobilnya kita kan masih busuk, jadi wajar-wajar aja. Bentar, kok ngelamun saya? Bentar, saya matiin dulu ini here listening audio microphone. Nah, biar nggak puyeng. Ayo kita drift. 1, 2, 3. Udah salah. Ayo, ayo. Masih kurang yakin nih sama mobilnya. Takut melintir. Kecepatan cuma di bawah 100. Tekan. Ini saya pakai gyro steeringnya, bukan pakai tombol. Kalau pakai tombol mustahil bisa drift. Bisa drifting. Karena yang kanan kiri harus pencet belok. Ini harus kayak gitu drift. Coba lagi. Nah, sepertinya terlalu buruk. Kan digituin malah kesempatan yang lalu. Masih belum kuat mobilnya buat drift. Dapat 300 perak. Coba lagi. Ternyata ini buatan Microsoft ya. Baru tahu. Atasnya nggak kaleng-kaleng. Microsoft kan yang buat Forza Horizon juga, sama Forza Motorsport. Dan sekarang menjadi game balap mobil yang paling top tier lah buat PC. Ini nyari duitnya lumayan susah sih ya.
Oh, shit. Masih R7. Yalah, mungkin pengaruh mobilnya juga bisa. Loh, oh, iya, glitch trafficnya kadang-kadang suka hilang kayak gitu. Kan lancar tapi ya gitu. Kalau yang di MediaTek malah meskipun nge-lag tapi grafiknya nggak tetap kayak gitu. Oke, balapannya nggak usah sering-sering deh. Maksudnya videonya nggak usah panjang-panjang. Dashboard view. R5 ya, ini mah fix mobilnya harus ganti atau di upgrade. Udah maksimal itu. Ini nggak ada fisik. Maksudnya kalau nabrak itu nggak recet atau hancur. Bagusnya ya kita nggak usah ngeluarin duit buat repair. Jeleknya ya jadi nggak terlihat realistis. Jadi mirip Paint First gitu loh, nabrak sepatunya mulusnya tetap. Sampai Need for Speed Roadster, kalau saya di Roadster sudah mulai kalau nampak hancur.
jalan raya tuh kayak gini. Kalau di Indonesia jalan raya kayak jalan kaki. Glitch. Ya, oh ini. Oh, itu ada bensinnya toh. Enggak salah lagi, baru tahu saya. Berarti harus di bensin. Mudah-mudahan bensinnya murah. Bisa ada nyebrang 90 nanjak turun. Harus landai atau agak nurun biar nyampe 160. Kalau mau ngeput itu jalan tol aja ya, meskipun sekarang ada aturan 120 maksimal 110 ya, ambil resikonya aja ditilang. Mungkin karena banyak kecelakaan jadi batasin. Nanjak yang nggak bisa kecil 70. Asik coy, sampai gyro nyetir beneran. Cuma pakai steering wheel, cuma saya nggak bisa. Ya kalau pakai gyro kayak lagi nyetir F1. Ini nggak ada hadiah mobil gitu. Hadiahnya pereceh mulu. Waduh, bensinnya mau habis. Ini harus beli bensin atau batas kita nggak bisa main seenak kuda. Coba kita cek dulu. One more time kayaknya nih. Sedan itu kan pertama lebih murah, pajaknya juga lebih murah. Kedua, lebih hemat space parkiran daripada sedan. Gila, itu telat grafiknya. Terus loadingnya. Tapi kerap jadi bikin pusing. Iya.
lain ini. Jadi kalau kita ngikutin itu jadi jaraknya terpendek. Dan paling optimal. Aduh, kenapa itu? Mobil jalan. Aku udah pas cepatannya ada mobil. Iya, kayaknya ini map peres. Ya kali balapan battery-nya berkurang. Berarti dalam sehari cuma bisa berapa kali balapan? Ini apa sih? Join the club with this car 500. Terus bayar apartemen 14.000 deh, duit 9.000 pak. Ini apa ini? Oh, ini bisa online nih. Tuh mau mobil kita busuk, ngapain juga multiplayer. Nggak bisa deh. Nggak tahu lah kenapa. Car showroom, ada apa aja nih mobilnya? Ini mobil kita. Ini lebih busuk dari mobil kita nih. Ini lebih bagus dikit. Berapa kan? 14.000 pak. Baru pick up kok lebih bagus. Ini nih apa? Eclipse ya. Mitsubishi Eclipse. Di Need for Speed Underground masih bagus nih, sama Street Racing Syndicate tuh ya, masih ter-ter menengah atas. Ya, apa ini? E86 tuang tahu, lebih jelek daripada Eclipse, cuma lebih ringan aja. Paling-paling buat drift itu E86. Ini 2MR, apa 2MR? Jadi ingat ini game Super Nintendo, ini mirip mobilnya. Game apa sih? Top Gear. 90s banget lah. Mobil sportnya 90s. Ini mobil sportnya 70s. Nah, ini apa nih? M3 bukan GTR. HP-nya lebih gede tapi 52.000. Tapi modelnya kurang, kayak mobil om-om. Nah, ini keren nih. 30Z. Apa Nissan? Nggak ada anak merek ini. 75.000. Aduh, kenapa mahal semua sih?
Kita carry, masa iya sih harus beli cash? Top up maksud saya. Kita malas tau apa tau top up top upan. Hei, ada bensin. Terus beli bensin. Mobil kita di mana? Coba kita beli bensin dulu. Nabrak. Sehat sekali mobil kita ini. Buat ngerem agak lama, buat ngegasnya lama juga. Oh iya, ternyata bukan karena mainnya, tapi memang di batas bensinnya harus beli. Please murah lah, please. Free. Oh, kalau iklan free full tank 400. Free aja. Nanti kita cut bagian iklannya ya. Oke, bro, full 4 kali isi ulang. 4 kali isi ulang. 4 kali isi bensin. Untuk iklan dari hampir habis tadi ya, 1 bar lagi. Bagaimana menurut Anda? Worth it nonton iklan 4 kali atau bayar? Ya, kita hemat dulu aja deh untuk sementara. Jangan terrepot-terrepot sana terrepot. Sih racing mah nabrak tiang gimana sih? Racing nabrak tiang. Kan jelek rem dan rem full tank tetap, padahal cuma berapa tadi cepatan? Gila, lawan-lawannya racing semua kayak gitu. Mudah-mudahan cuma bodinya yang racing. Top
Top speed mobil itu terbaik. Masuk depan udah belok pun tajam. Belokan tajam ya belum? Tahu. Belokan tajam. Oke bro, finish. Thank you, dapat duit banyak. Kita kembali lagi balapan. Ada motor lewat. Monyet. Ini kalau tiap kali perempatan pasti ada aja yang nyebrang. Ini nyebrangnya buta lagi. Gas terus. Mobilnya polos. Oh, head to head. Terusnya habis bro. Dan kita kalah bro. Akselerasinya kita hanya bisa mengandalkan tikungan kalau gitu. Soalnya saya tuh paling suka belok langsung nos biar nggak nabrak tembok, biar bisa belok dengan cepetan tinggi. Tuh kalau di PC pakai keyboard, kalau pakai cair kayaknya nggak selesai. Oke, jangan terlalu panjang videonya. Cukup sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tutup like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam and see you on the next video. Goodbye.